mempermudahkan nisbah ni lebih kurang sama juga macam mempermudahkan pecahan. Dalam mempermudahkan nisbah adalah kamu mengecilkan nombor nisbah tersebut. Kan? Kalau 100 nisbah 200. Kan? 100 nisbah 200. Boleh kecilkan tak? Berapa? 1 nisbah 2. Kan? Ha, macam tu. Okey. Dia ada beberapa. Beberapa. Yang pertama adalah bagaimana untuk mempermudahkan cikgu, buruknya tulisan cikgu. Nisbah nombor bulan. Cikgu, tak cantik lah tulisan cikgu. Tulisan saya cantik. Ha, mari sini tengok. Cantik tak cantik? Lurus dah lurus. Nombor bulan. Contoh. Kita ada 18 nisbah 30. Bulat tak nombornya? Apa dia nombor bulat? Apa dia nombor bulat? Bukan pecahan, bukan nombor perpuluhan. Itu nombor bulat. Bila belajar? Okey, kamu juga boleh tulis dia sebagai 18/30. Okey, 18/30. Cikgu, ini nombor berapa cikgu? Itu nombor 2 bulan. Okey. Kalau dalam pecahan ini kamu boleh kecilkan, permudahkan. Berapa? Berapa? 6 kali 6 kali jadi 3/5. Kamu boleh labelkan dia sebagai, kamu boleh tulis sebagai 3 nisbah 5. Boleh? Ada soalan? Cikgu, kalau macam ni cikgu. Alah cikgu, kalau 18 nisbah 18 cikgu. Sama cikgu. 18/18. 1, 1. Jawapan 1. 1 nisbah 1. Kamu tak boleh tulis 1 je. 1 je itu nombor bulan. Sekarang dia nak permudahkan nisbah nombor bulan. Ada soalan lain? Yap. FSTB tu nak cerita ya. FSTB tu inilah dianya. Faham? FSTB sebab kamu tanya, saya terangkan lah. Dia akan jadi panjang. Kamu bila sebut FSTB pun belum tentu tahu lagi. Buat macam ni. 18/30. 2 kali 6. 18 2 kali 2 kali 6 18. Saya tulis. Kamu sebut saya tulis. 2 kali 2 kali lagi 3. 3 kali 3 kali. Boleh lagi? Ha, ambil lah nombor ni. Ha ni nampak. Itulah FSTB. Cikgu, kenapa cikgu ajar tak sama dalam buku cikgu? Dia ada kaedah-kaedah tertentu yang lebih mudah supaya kamu faham. Dia ada dua bahasa. Okey, bahasa buku dengan bahasa cikgu. Sama ke lain? Lain. Bahasa saya bahasa Perak. Kan? Ha. Itulah bezanya. Cikgu, kenapa cikgu tak ikut buku? Boleh saya ikut buku, tapi kamu nak fahamnya tu susah. Boleh saya ikut buku. Okey, cari FSTB. Bahagikan kedua-kedua nombor dengan FSTB. Cikgu, bahagi dua-dua nombor dengan FSTB tu. Bahagi nombor mana cikgu? Duanya dua mana? Ha, kan? Kamu nak buat yang ini ke yang ini?
yang kamu dah faham, yang kamu dah belajar dari dulu, dari darjah 4 tu dulu kan, kan potong-potong tu kan, kita aplikasilah potong-potong tu kan. Ha, ini rang FSTB. FSTB ialah faktor sepunya terbesar. Faktor itu apa? Sepunyanya yang mana? Terbesarnya yang mana satu pula? Baru kamu tahu. Boleh faham tak, Afika? Okey. Ha. Tengok, tengok betul-betul. Okey. Itu nombor bulat. Okey, ini nombor empat segi pula. Mempermudahkan nombor nisbah empat segi. Perahan. Okey, pecahan. Contoh. 1/6 nisbah 1. 1/3. Okey. Nak buat. Nisbah mesti nombor bulat. Okey. Kita nak jadikan dia nombor bulat. Dah. Buka buku lambat. Jadi, yang ni nombor apa namanya? Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Wah. Ini pecahan tak wajar kamu. 1/6 nisbah 4/3. Mula-mula kan belajar dulu kan, nisbah mesti apa yang sama? Bawah. Yang sama dulu-dulu. Adakah saya sebut bawah? Unit yang sama. Mana saya pernah sebut nisbah adalah bawah yang sama. Unit yang sama. Jadi yang ini kita kena perhatikan dia punya per apa namanya ni? Bukan pembawah. Dia ada dua. Satu penyebut, satu lagi teruk kamu. Dalam pecahan kita ada dua. Yang atas kita panggil penyebut, yang bawah kita panggil pengangka. Ha, mana satu? Itulah. Atas tu apa? Penyebut. Bawah pengangka. Ke atas pengangka, bawah penyebut. Tak, saya tak tahu. Cari sendiri. Tahajur dah dulu. Penat dah Helio. Keluar-keluar. Okey, sekarang kalau kamu nak buat, kalau kamu nak campurkan pecahan, kamu kena samakan dia punya bawah. Jadi 6 dengan 3 bawahnya berapa? 6. 6 ya? Okey, jadi 1/6 nisbah ini kali 2 atas kali 2. 8/6. Jadi nisbah dia 1 nisbah 8. Bawah dah sama kan? Jadi ambil dia punya atasnya sahaja. Ada soalan? Cikgu, dalam buku tulis GSTK je cikgu. GSTK tu apa? Kandaan sepunya terkecil. Itu dari bahasa bukunya. Kena cari GSTK lah. Tapi bahasa kamunya, bawah kena sama. Macam mana nak samakan bawah? Dah ajar belum? Ya. Dulu-dulu belajar kan? Carilah macam mana. Okey, contoh lagi. Saya bagi satu contoh. Berapa? 2/1/2 nisbah 1/1/5. Ni contoh 1, ni contoh 2. Tukar kepada pecahan tak wajar berapa? 5/2 nisbah 6/5. Ini berapa?
25 per 10 nisbah 12 per 10. Nisbah dia adalah 25 nisbah 12. Faham yang ni? Faham. Eh cikgu. Cikgu macam ni cikgu tahu 10 cikgu? Macam ni cikgu tahu 10? Orang ada ilmu je tahu. Nama ilmunya? Tak. Dah ada tulis dalam buku. Namanya ilmu GSTK. Kena ajar ke GSTK ni? Dah dulu dah ajar kan? Kalau ajar bila nak habisnya? Cikgu, kalau ada nombor bulat macam mana cikgu? Satu nombor pecahan, satu nombor bulat cikgu. Macam mana? Satu nisbah 5 per 6. Ha. Ini lagilah senang. 6 nisbah 5. Iya ke? Macam mana dia dapat tu? 6 per 6 berapa? 1. Ini bukan 1. Bukan O, 1. Habis tu? Okey. Ha. Ini baru band 6. Ini berapa? Kalau 2? 12 per 6. 6 kali 1, 6 kali 2. Cikgu, macam mana cikgu tahu cikgu? Band 6? Kalau berapa? Ha, tengok. Berapa kamu nak kabur? Berapa kamu nak? 3. 3. 18 per 6. Entah, tengoklah. 6 kali 7? 42 per 6. 13 kali 6? Berapa? 78 per 6. Ha, nombor sini. Ha, tengok nombor di sini. Boleh nampak tak? Siapa tak nampak tu pejam mata. Faham maksud saya? Ha, pejam mata kamu tak nampak apalah. Kalau bukan apa, nampak nombor. Ada soalan? Ya? 3? 3 nisbah 5 per 6. Ting. 18 per 6 nisbah 5 per 6. Kenapa? Kenapa 18? Saja je, saya kan suka. Ya, lagi soalan? Berapa? Ha. Saya memang tak nak bagi tahu sebabnya. Suruh kamu tengok. Kamu kan hebat band 6. Siapa nak band 6? Saya. Tapi tengok ini pun tak tahu. Ke mana? Soalan saya, kenapa kamu sibuk hari dia? Siapa sibuk hari orang lain, saya akan nama panggil dia penyibuk. Nak? Jangan sibuk hari orang. Dia nak, dia tanya. Lagi? Ah, nak letak nombor apa kat situ? 10? 10? Okey. Cikgu, kalau 10 nisbah 5 per 6. 60 per 6 nisbah 5 per 6. Jadi 60 nisbah 5. Dah, nampak? Ha, kawan dia dah terangkan. Dah, okey? Dah, saya akan nak teruskan. Puluh-puluhan kepada kan nisbah perpuluhan.
perasaan. Boleh Beb? Boleh? Boleh. 1.2 nisbah 0.18. Tukarkan dua-dua ni nombor bulat. Tukarkan dua-dua ni nombor bulat. 1, 2. 1, 2. 20 nisbah 18. Ya. 1, 2. Oh, ada 1. Wah. Betul ke? Betul ni? Sepatutnya macam mana? Takkan kalau pindah ini berapa? Oh, bukannya kosong lah. Okay. Ha, itu baru band 3. Tukarkan dia menjadi nombor bulat. Ada soalan? Ada soalan? Macam mana? Apa dia? Ah, dah dapat ini boleh kecilkan lagi tak? Yang ini adalah pelajarannya ini. Ah, ini. Kan? Ah, dah dapat nombor bulat, jadikan ini. Ini dah nombor bulat kan? Ah, kecilkanlah yang nombor bulat tu. Jadi, berapa? 120/18. Berapa? 6 kali? 6 kali? Jadi nisbah dia adalah 20 nisbah. Lagi 3.6 nisbah berapa? 0.36. 1, 2. 1, 2. 3.60 nisbah 36. Berapa? 3.60 36. 1, 10. 10 nisbah 1. Okay, ingat? Kalau kamu tulis 1 nisbah 10, salah. Tak boleh terbalik. Kalau dia cakap 3.6 nisbah 0.36, dia punya nisbah adalah 10 nisbah 1. Tapi kalau 0.36 nisbah 3.6, kamu boleh 1 nisbah 10. Dia tak boleh terbalik. Alah cikgu, sama je nombornya cikgu. Dalam nisbah tak boleh. 1/2 dengan 2/1 sama ke lain? Lain. Okey. Ada soalan? Tak ada. Pulang pecahan. Mana? Kamu tak? 0.2 nisbah 1/2. Macam mana nak buat? Tukar nombor bulat. Ya. Yeah. Kalau tukar nombor bulat, ini jadi 2. 20. 2 je tak boleh? Boleh. Ha? Sebab apa tak boleh? 2 ni nombor bulat. Nisbah kali 10. 2 nisbah 5. Apa cikgu buat ni? Mana boleh dapat 10/2 ni? Fikir. Saya tak nak bagi. Kalau saya bagi, kamu tidur. Dia lompat. Ha. Dia lompat sekali. Wah, boleh lompat ke? 2 kali 1, 2 kali 5. Jadi, sama dengan 2 nisbah 5. Mana cikgu buat ni? Potong 1/2 dengan 10 boleh juga. Boleh? Siapa tak faham angkat tangan. Okey, seorang aje. Kamu tengok ke kelas ni. Dua orang. Alah, hebat sangat bunyinya tadi. Pop pen. Okey, tengok sini. Dalam tadi kita ada buat 3.6 nisbah berapa tadi? 0.36. Ha, yang tadi kan.
Okey, macam mana ini boleh jadi 360 nisbah 36? Macam mana boleh jadi? Kali dengan 100. Sebelah sini kali 100 tak? So, sebelah sini pun kamu kali 100. Dua-dua kamu kali 100. Betul? Okey, sekarang ini di sini pecahan ini dia akan jadi 2, betul? Dia akan jadi 2 dengan 2.0.2 darab berapa? 10. Bila kamu darab sebelah sini dengan 10, di sini pun kena darab dengan 10. Itu yang jadi 2 dan sebelah sini kena darab dengan 10. Dah. Okey. Lagi soalan? Saya menurut matematika pandai menurut pun. Sentam je kamu ni. Kalau saya tipu, tipulah. Jadi kamu lah fikir sendiri ya. Ya ke? Ya ke? Ya. Yalah. Ada soalan? Soalan ke tak? Dah. Asyiklah kamu kalau kena tipu. Kalau yang? 0.2? 7. Boleh. Kalau kamu nak berapa tadi? 0.27. 1/2. Jadi berapa? 1/2. 0.27 ni kamu akan darab dengan 100. Jadi ini kena darab dengan 127 nisbah 2 × 1, 2 × 50. 50 lah. Apa muka jebik je, sukalah. Saya sudah faham sekarang cikgu. Okay, biasanya sini kamu faham. Wah, senang, faham cikgu. Senang je cikgu buat. Bila buat latihan? Sebab apa? Tengok. Ikhlas ke tak ikhlas? Kalau belajar terpaksa, itulah hasilnya. Kan? Tapi kalau kamu ikhlas tengok. Bila buat senang. Okey? Faham? Ada soalan? Belajar kena apa? Kena ikhlas. Memang belajar di dalam kelas. Dan mesti ikhlas. Okey?